Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Devakiri meninjau atlet voli indoor putra-putri Papua yang sedang melakukan TC di Jawa Barat. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Devakiri selaku Ketua PBVSI Provinsi Papua meninjau langsung kesiapan para atlet-atlet voli indoor putra-putri Papua yang berlangsung di Gor Padepokan, Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul, Jawa Barat. Kapolda Papua hadir untuk menyaksikan pertandingan voli eksibisi tim TC PON 20 tahun 2021 Papua versus PBV TNI Angkatan Udara. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian arahan dari Kapolda Papua kepada tim TC PON 20 tahun 2021 Papua. Dalam kesempatannya, Kapolda Papua memberikan apresiasi kepada rekan-rekan TNI Angkatan Udara atas kesediaannya untuk melakukan uji coba pertandingan dengan tim TC PON 20 2021 Papua. Yang mana tadi kami melihat sendiri permainan tim TC PON 20 tahun 2021 Papua sudah cukup bagus. Namun saya minta agar diadakan pertandingan ulang dengan harapan di pertandingan ulang tim TC PON 20 2021 Papua bisa menang. Sementara itu, untuk manajer agar evaluasi dan lakukan pelatihan ekstrim kepada para atlet agar bisa meningkatkan kemampuan dan bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Jika tetap saja, maka yang akan dievaluasi adalah tim manager. Sehingga saya harap nantinya untuk PON 20 Papua cabang voli bisa meraih juara 1 dan mempersembahkan medali emas. Kita punya waktu untuk mempersiapkan diri itu cuma bisa bulan Mei, Juni, dan Juli. Kalau yang lain saya pikir saya mari komunitas kali untuk persiapan itu. Dan ini saya minta kesempatan dari Papua harus mau berlatih keras, ekstra keras. Tidak perlu tidur mimpi mampar sembari supaya popularitas mesnya itu bisa bagus. Bisa ya? Bisa. Yang laki-laki tadi terlalu banyak popular pelipar mangga tadi, servisnya itu bagus. Ini saya minta ini kali lagi tadi nanti yang ketiga saya hadir dan saya akan lihat para manajer dan kawan. Bagaimana jadi para manajer, bagaimana sih para manajer yang saya evaluasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Jermias Rontini, Dirlantas Polda Papua Kombes Pol M. Nasihin, dan para manajer serta pelatih PBVSI Provinsi Papua. Dari Sentul, Jawa Barat, Fredy Nimoba, iNews Jepura, melaporkan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Pace-mace kitong semua ingat Mama Pupesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi agar terhindar dari COVID-19. Sajaga ko jagasa, waspada COVID-19. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Priscilia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa.